Chala. Ascensor, tá entrando. Gimana sih caranya untuk mengetahui bahwasannya seal gear tersebut itu bocor, Mas Bro? Oke, kali ini ada Vision Advance ya. Vision Advance. Buat sobat yang ingin mengetahui bahwasannya seal tersebut itu bocor apa enggak, itu ada beberapa ciri-cirinya, Mas Bro. Pertama itu banyak sekali oli di sekitaran sini. Nah, kemudian basah itu sampai ke bawah-bawah semuanya, Mas Bro. Dengan catatan rantainya itu kering ya, semacam ini. Ini rantainya kan kering, nggak basah banget ya. Jadi dianya itu nggak memakai yang namanya oli bekas ataupun oli mesin. Jadi si rantai ini memakai chain loop, Mas Bro. Akan tetapi di sini itu basah sekali. Seharusnya kan basahnya itu di sekitaran sini, tetapi basahnya juga ikut di sini. Nah, selain tanda-tanda tadi, oli mesin kalau di tap itu berkurang, Mas Bro. Bisa berkurang mungkin ada mungkin 10% atau mungkin 20% gitu, Mas Bro, terkait dengan kebocoran oli yang semacam ini. Kemudian ciri-ciri yang lain itu adalah adanya semacam ini ya, aliran oli. Ini adalah tepak ataupun ini adalah bekas aliran oli ya. Jadi yang lainnya hitam, di sebelah sini agak putih nih. Nah, kalau sobat lihat secara seksama, di sini lebih putih daripada di sini. Di sini lebih bersih daripada di sebelah atas. Itu berarti di bawah sini ada aliran oli dan poinnya olinya dari gear sini. Nah, ini adalah sealnya bocor begitu, Mas Bro. Udah jelas ya, ada beberapa poin seperti tadi. Pertama itu adalah oli berkurang. Kemudian ngemes ataupun ada oli di sekitaran seal ini. Kemudian ada aliran oli. Itu adalah 3 poin penting untuk mengetahui bahwasanya seal tersebut bocor atau kandak. Kita bisa bersihkan untuk mengetahui nomor dari seal ini. Oke, untuk seri sealnya itu 20355 ya. Oke sih. Oke, Mas Roy, ini untuk yang originalnya. Oke, Mas Bro, ini untuk yang originalnya, sedangkan ini adalah yang untuk barang barunya ataupun untuk penggantiannya, mereknya dari Nok. Akan tetapi di sini berbeda ukurannya ya, 20357. Kalau yang originalnya itu adalah 20355, selisih 2 mm ini. Oke, sip, mah tinggal kita bersihkan, Mas Bro.